أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama pada pagi ini alhamdulillah dapat menunaikan salat subuh secara berjemaah. Seterusnya seperti biasa kita dalam pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati masa kita insya-Allah dan diletakkan dalam timbangan kebaikan kita di akhirat kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada pagi ini dalam hadis yang ke-219 dalam bab wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang lelaki, dia ialah At-Tuhawi, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma zahra rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahra launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah SAW berkata, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang warnanya kelihatan dan tersembunyi baunya. Wanita ni dia, lelaki ni dia pakai minyak wangi, dia tak, orang kata apa istilahnya, mana-mana dia boleh pakai kan, so tidaklah dia menjadi fitnah. Dia berbeza kalau dengan wanita. Kalau perempuan, boleh, dia boleh pakai minyak wangi, tetapi wanginya itu tidaklah tidak kuat sampai orang panggil apa, bukan sirak. Sirak ni lain cerita. Sirak ni orang tak boleh nak apa, tak boleh nak cium bau wangi tu. Tapi istilahnya minyak wangi tu tidaklah menjadikan fitnah kepada beliau, terutama wanita lah. Kalau dia pakai minyak wangi ke, istilahnya kalau 100 meter tu orang boleh cium lagi kan, memang kuat bau minyak wangi, so menarik perhatian para golongan lelaki ni. Dia boleh menjadi fitnah, jadi mahal kan, jadi mahal ni lah, mahal dan juga bau yang menarik perhatian golongan lawan jenis. Tapi kalau sesama dia tak ada masalah lah. Tapi kalau di rumah itu tak ada masalah. Dekat rumah tak ada masalah. Rumah ni itu pulanglah dia dengan suami dia. Tapi kat luar dia kena berhati-hati. Ya kan? Taklah orang kata tak boleh pakai minyak wangi sangat, tak. Dia kena pakai juga kadang-kadang. Dia dengan sesama jenis dia, kalau dalam program sesama jenis, dia kena pakai untuk mungkin menghilangkan bau. So wanita ni sensitif sikit kan, dia sensitif dengan bau. Lelaki ni kadang-kadang dia buat dia kadang-kadang hatta kalau bau ketiak tu pun dia macam ada masa dia relax. Ataupun dia tak cium langsung benda tu. Apapun bagi golongan lelaki ni, dia pakai juga. Tapi itulah, orang panggil pun bukan menjadi masalah sangat bagi lelaki ni, wangian. Tetapi Rasulullah SAW sentiasa berwangian, maknanya dia kena pakai juga lah minyak wangi tu. Dan tidak ada masalah kalau orang tak pakai.
Cuma kalau dia kebiasaan dia tak pakai, maksudnya bukan keperluan dia, bukan menjadi satu tuntutan ataupun rutin kehidupan dia. Kalau nak turun ni dia kena pakai. Kalau tak pakai dia tak jadi macam tak selesa. Ini main jenis tak pakai ni. Orang rumah kampung kan, biasa berjalan tak payah pakai wangi. Kalau orang yang duduk bandar ni kan, dia keluar je, keluar daripada kereta pun dia pakai. Macam tu. Ataupun dalam kereta dia pun dia pakai minyak wangi. Pewangi kereta. Oleh kerana tak nak bau kan. Okey, kita sambung lagi. Daripada Jarir bin Abdullah berkata, Quritu baina yaday Umar bin Al-Khattab, fa'alqa Jarir rida'ahu wa masha fi izarihi faqala lahu khudh rida'aka. Faqala Umar liqawmi, ma ra'aitu rajulan ahsana surata min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Aku dibawa menghadap Umar bin Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung. Umar berkata, pakailah bajumu. Umar berkata pula kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali kita pernah rupa Nabi Yusuf yang pernah kudengar. Alright, so kita selesai dalam hadis tersebut. Ini termasuk dalam bab yang ke-34, cara Rasulullah SAW berbicara. Kan? Rasulullah dia bercakap macam mana kan? So kita tengok macam mana. Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Baginda ialah orang yang paling fasih bercakap, berkata, paling cepat faham serta paling cepat melaksanakan tindakan. Aisyah pernah menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW ini. Rasulullah sentiasa memberitahu sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan terang. Siapa yang mendengarnya pasti akan menghafal kata-kata itu. Apabila baginda mengulang-ulang perkataan sebanyak 3 kali, itu bermaksud baginda mahu orang memikirkan apa yang dia katakan. Baginda sangat banyak diam dan tidak bercakap melainkan ada keperluan. Kata-kata baginda padat dan ringkas, ia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Rasulullah SAW tidak berkata pada perkara yang sia-sia. Baginda tidak bercakap melainkan dengan tujuan mendapatkan pahala. Kata-kata tersebut boleh dirujuk dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW berkomunikasi atau berbicara lah. Itu pun kita lihat, subhanallah. Kan? Contoh teladan yang diberikan Rasulullah SAW, yang mana kalau dia bercakap, cakap pun dengan keadaan jelas. Kalau bercakap pun dia kena apa, orang panggil apa, sesuatu yang penting. Macam kita ni merapu sikit kan, kena merapu nak masuk cerita tu, dia merapu dulu, lepas tu baru masuk cerita dia. Kadang-kadang macam tu lah. Kalau jumpa kawan-kawan kita, fokus cerita dia lain, tapi yang dia ceritakan lain. Macam tu, masuk cerita tu. Kalau dalam meeting macam tu juga, meeting pun kadang-kadang tak serius. Dia ada masuk buat elemen-elemen lawak tu, ataupun elemen-elemen yang tak ada faedah. Dia tak fokus. Kadang-kadang macam tu lah. So kita lihat hadis yang pertama daripada Usama bin Zaid, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayna fasl yahfazuhu min man jalasa ilaihi. Rasulullah sallam tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Beliau selalu bercakap dengan jelas dan terperinci sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Sebab lah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, maksudnya Rasulullah SAW dia cakap sangat jelas. Lepas tu sahabat sahabat ni boleh hafal hadis Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW, itu yang kita dengar sekarang. Kan? Yang dihimpunkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga imam-imam lain, Imam Malik, himpunan-himpunan hadis dia, Tirmizi, Muslim, kan?
dihafal oleh para sahabat dan alhamdulillah dapat dihimpunkan. Sangat jelas. Dan juga Rasulullah SAW apabila bercakap tu, yang penting tu diulang. Kan, dia ulang-ulang sebanyak 3 kali supaya orang faham apa yang diucapkan Rasulullah SAW dan tidak menimbulkan apa? Kesalahfahaman. Kan, kita kalau ulang 3 kali tu mumang masih. Luarnya lah apa faham tak Rasulullah. Ha. Dia akan tambahan uruk, you know. Ngapai baik ya. Lo ingatnya. Dia senapu sampai subahan. Last kali kutok. Lo ingatnya. Nua melayu melayu yang saden, yang gembong bilai. Okay. Abi azan semua bang. Ha. Masalah tulah banyak. Lain nak nak belai, lain belai. Belum bang. Again. So, pe azan mana salam ah belum bang. Masa mau ngamuk bang nanti. Oh. Senupa. Allahu akbar. Actually sebenarnya dia bukanlah pemarah sangat apa sebenarnya. Bila terbiasa, bila terbiasa tu maknanya keluarlah perkataan-perkataan itu. Nak kata tak sayang anak, sayang sebenarnya. Tapi dah biasa keluar dengan perkataan-perkataan demikian. Jadi dia keluar je biasa macam tu. Dia kalau dia marah, dia keluar je, dia tak kisah. Padahal orang panggil apa, kata-kata itu adalah doa kepada orang tua, kepada anak-anak, daripada orang tua. Sebab dia tak faham. So, oleh kerana tak faham itulah dia keluar perkataan tersebut. Ha, itu. Subhanallah. So, kita sebagai ibu bapa ni kena faham. Apa yang kita ucap itu doa, doa. Banyak doa kepada anak-anak. Walaupun kita sebenarnya double meaning. Kan? Kita kalau terlepas double meaning, kita nak marah dia. Tapi kita maksudkan lain sebenarnya. Oleh kerana terlalu sayang dengan dia, marah tu double meaning. Ngak je lah, ngikat ke matiang. Kan? Oleh kerana anak dia, dia biasa budak-budak kan nakal. Dia sinar budak dia tak dihantar nakal, dia mesti nakalnya. So kita pun kata nak ikat dekat dinding tu, biar orang kutip, apa nak dekat tiang, dekat tepi jalan tu, biar orang kutip. Kan? Biar orang kutip. Sebab tak dengar cakap. So kita tak ada lah istilah nak suruh orang lain kutip anak kita. Sayang tu. Tapi oleh kerana marah tu, kita cakap itu. Double meaning kadang-kadang. Okay, seterusnya. Allah. Ya, hadis tak banyak tuan-tuan. Ada hadis yang disebutkan dalam ni, di hadis yang terlalu lemah sangat, dhaif jiddan dia panggil, lemah sangat-sangat. So kita tak perlu dah cakap, saya tak perlu nak terangkan kat sini lah. Kita masuk dalam bab yang jelas, sebab kita tahu bahawa bagaimana cara Rasulullah bercakap, cakap lemah lembut, benda yang penting. Dia bergurau-gurau. Nanti kita lihat ada cara Rasulullah bergurau. Kan? So tidaklah Rasulullah SAW tu maknanya muka ketat orang kata kan. Tak, Rasulullah pandai bergurau. Kan? Tapi gurauan Rasulullah SAW itu penuh makna. Kan? Bukan macam kita. Gurau je kadang-kadang banyak lucah kan. Kan? Baik, kita masuk dalam bab yang menceritakan berkenaan dengan cara Rasulullah SAW ketawa. Apabila Rasulullah SAW ketawa, baginda tidak akan terbahak-bahak atau menggunakan suara yang terlalu kuat. Bahkan dalam banyak riwayat menyebutkan bahawa ketawa Rasulullah SAW sangat berpada sehingga ia hanya didengari oleh orang yang berada dekat dengan baginda. Manakala orang yang jauh tidak mendengarnya, kebanyakan kesukaan dan kegembiraan Rasulullah SAW diadaptasi dengan senyuman. Sebagian orang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah ketawa, baginda hanya tersenyum sahaja. Ini pendapat yang salah kerana terdapat pelbagai riwayat sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW ketawa.
Dia gelak lah, bukan gelak yang kuat-kuat. Ha, yang dengar satu kampung dia dengar macam ayam. Ada jenis macam tu. Dia kalau sekali dia gelak, semua dengar. Alright, so kita lihat daripada hadis yang pertama dalam bab ni, daripada Samurah radhiyallahu anhu berkata, kana fi saqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman wa kuntu idza nadartu ilaihi qultu akhal al-ainain wa laysa bi akhal. Kedudu betis Rasulullah SAW tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Beliau tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Jika aku memandang Rasulullah SAW, hatiku berkata betapa hitam pelupuk mata beliau, padahal beliau tidak bercelak. Kadang-kadang subhanallah, Rasulullah SAW ni dia cukup sempurna penciptaan Rasulullah SAW, kan. So orang panggil apa, Jabir ni lihat mana dia ceritakan bahawa Rasulullah SAW ni dia dari segi rupa paras dia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dia pakai celak dan dia bercelak, tapi ada kadang-kala dia tak bercelak. Tapi dalam dia tak bercelak tu memang nampak Rasulullah SAW macam bercelak. Macam itulah, itu sunnah Rasulullah SAW yang dia selalu pakai celak ni. Cuma zaman kita sekarang ni jarang nak pakai benda gitulah. Masyarakat kita bercelak ni orang panggil apa, lebih kepada orang panggil wanita kan, yang bercelak. Tapi kalau perempuan pun dia tak panggil bercelak, kan. Dia panggil apa tu? Saya pun tak tahu nama dia. Cuma masalahnya kita nak dekat Malaysia ni nak dapat bahan yang digunakan seperti mana yang digunakan Rasulullah SAW itu susah. Yang originalnya, kan, dia bukan kayu. Yang guna celak tu dia macam batu yang orang kata sejuk. Bila dia pakai dia sejuk. Kalau di Mekah tu dia jual dalam macam bekas tembaga tu, kan. Yang tu masuk tak kan. Dia pakai apa, ismit. Kita dah lalu kan tentang tu. Ismit dia panggil, bukan ismit ular raja tu, kan. Dia panggil ismit. Tak apa, nanti mungkin kita dah lalu bab berkohol, bukan kuhul dia panggil. Alright, so seterusnya daripada Abdullah bin Harith bin Jazin berkata, ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sifat dia, orang tengok dia senyum. Dia taklah serius kena macam mana, serius maknanya saya ni ilmu masya-Allah, zikir saya masya-Allah. Kan? Maknanya kena serius muka. No. Rasulullah, orang tengok Rasulullah senang. Senang sebab apa? Sebab dia selalu tersenyum. Dia tengok kita senyum, masya-Allah. Kan, kita tengok dia pun masya-Allah. Kan? Dia bukan tengok muka kita, oh ini dia ni tengok muka ni, ni tak boleh senyum sebab amal dia banyak ni. Dia kena serius. No. Rasulullah orang tengok dia, masya-Allah. Senyum. Orang tengok dia pun macam seolah macam ada keterikatan antara hati melihat dia, sejuk hati. Macam tu. Ya. Telau pilau jabai berdumang lah jabai. Nara telau nak sang-sang macam eh. Sam-sam lah jabai. Bukan macam tu. Mana Rasulullah SAW itu afdal khalqillah. Makhluk yang paling afdal, paling mulia di muka bumi, seorang Nabi. Tengok dia pun senyumnya. Kita yang baru zikir entah berapa, ilmunya entah macam mana pun, tak banyak mana, amalannya tak banyak mana, yang kita rasa kita banyak. Dengan tasbih di tangan contohnya, nak senyum orang pun serius zikirnya. Okay.
Tak boleh nak senyum. Serius. No. Itu bukan yang diajar oleh Rasulullah. Kan? Kita ni, subhanallah, mungkin disebabkan senyumnya kita tu, orang melihat keperibadian kita, dia seronok. Dia kata, hey, ini orang Islam ni, kata, tengok dia senyum je. Maknanya dia tak ada ekspresi muka yang yang tak seronok. Kita pandang dia, Masya Allah. Maknanya orang tertarik dengan Islam tu, akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, orang Islam tengok. Dia tengok saya, saya bukan orang Islam, tapi dia tengok saya dengan, oh, saya tengok dia pun seronok, tenang wajah dia. Macam tu. Walaupun tak handsome mana pun, tapi dia senyum, kan? Saya tak boleh nak senyum sebab tak handsome. Senyum macam tu, tak senyum macam tu. Bukan maksud macam tu. Dan kalau kita rasa kita tak handsome, kita rasa, kan? Tapi isteri kata, kita ni handsome, makhluk yang paling handsome di muka bumi, sebab tu dia kahwin kita. Contoh. Betul tak? Jadi cantik, handsome ni dia satu yang pandangan manusia berbeza, dia tak sama. Dan cantik dan handsome tu dia tak akan lama. Lama kelamaan hilang kan. So kita pun ingat balik masa kita muda dulu, eh, abang dulu handsome lah. Dah sekarang ni tak handsome lagi lah. Handsome ada tapi kurang sikit. Kan? Dia berbeza daripada dulu. Macam tu lah. Ya, cak manusia macam tu dia tak akan lama. Kan? Apa yang dibanggakan tu, dia letaklah apa benda pun, letak apa nama kupu ramai nak siram. Kan? Nampaklah dia tak. Letaklah macam mana bersolek betul, letaklah Facebook gambar umur dah 60 lebih tahun. Oh, nak awet muda. Dia nak apa orang panggil apa? Dia nak lari daripada hakikat. Mungkinlah muka dekat situ je nampaknya muda. Lepas tu pakai kamera trik pula, telefon tu nampak muda. Oh, nampak muda. Terlalu pergi jenago je. Nalah telah baik lah, dibuyuk. Kita ni lah dibuyuknya. Tak apa lah. Banyakkan manusia ada macam tu lah. Dia nak nampak muda saja. Kalau pergi kedai tu, pergi kedai. Kalau panggil pak cik atuk, marah. Rasa nak keluar balik kedai tu. Kita rasa kita muda lagi. Tapi bila pergi kedai, siapa-siapa yang dalam kedai tu panggil, "Oh pak cik." Kan? Rasa nak baru masuk pintu tu keluar balik. Kan, aku tak dapat level aku. Tak nak masuklah kedai ni gitu. Kan. Terimalah hakikat tu dah tua dah. Terimalah hakikat itu. Nama macam mana? Dunia macam tu. Dulu kita masuk kedai, orang tak panggil adik pun. Dulu gitu. Dia panggil dek kan. Tapi ni masuk kedai, marah orang panggil makcik. Kau ingat aku ni tua sangat ke dia panggil makcik? Marah kan? Tak boleh terima tuan. Satu penyakit orang kita ni dia tak ada seni. Kan, tak ada seni. Seni punya seni supaya nak tackle orang masuk kedai dia. Kan? Orang kita lah. Dia ada seni nak menarik customer tu masuk supaya beli barang kat kedai kita. Terutama orang Melayu lah, orang Islam. Walaupun nampak tua, panggil dia abang. Oh, dia semangat tu. Kalau tadi nak beli sabunnya, siap dia beli benda lain, semua benda dalam tu. Seni tuan. Supaya daya tarikan tu, supaya apa? Dapat membeli barang-barang dekat kedai dia. Itu sebabnya asalnya nak beli satu yang simple je. Kan, satu item, satu benda dia beli. Tengok-tengok dia beli berbakul-bakul dia beli. Sebab panggilan tadi. Kan, dia seronok dengan layanan tersebut. Kan. So kita ni masuk tu seolah macam raja lah. Kan, customer yang masuk ke kedai dia tu seolah macam raja. So raja dia tuan-tuan, dia kena apa? Kena raikan betul-betul. Apa boleh dia masuk tu dia nak beli. Ini aku nak beli. Walaupun duit tak banyak.
Kan ni kalau panggil masuk-masuk dalam kedai, panggil atuk tok ataupun pak cik, beli beli hal itu sekejap keluar terus, tak ada lah. Kan? Itu seni tu, bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan customer kita. Orang kita lah kena belajar. Kan? Ni dia punya bos-bos kena cerita. Bang, nak beli apa bang? Ha, gitu kan? Sepatutnya tu lah. Siapa yang biasa pergi Indonesia? Kan? Saya biasa pergi Indonesia. Dua kali dah saya pergi. Ha, itu Masya Allah. Dia panggil orang muda pun mas, semua mas. Kan? Dah kita orang Malaysia panggil abang kan? Dia panggil mas kan? Dia taklah panggil atuk-atuk, tak ada. Cara layanan tu bagus Masya Allah. So kita nak beli pun seronok. Kita tengok dia pun dah seronok dah kan? Macam tu. Macam orang main golf. Orang main golf tu, KD-KD tu, dia panggil apa dekat ni, dekat orang-orang tu. Tapi saya tak pernah pergilah. Ha. Tapi dia panggil special, macam treatment pula. Cara dia panggil tu. Islam lagi lah. Islam kalau sesama kita, cara kita berinteraksi kena baik, kena bagus. Dia tak buat orang masjid. Orang masjid dengan orang masjid muka masam. Payah. Apa yang dia dapat daripada masjid tu tak tahu. Adakah berat sangat? Sehingga tak boleh nak senyum kan? Seorang salam boleh senyum, dia tak boleh senyum. Kan seolah-olah macam tu. Ini bukan daripada apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian daripada hadis yang lain, daripada Abdullah bin Harith berkata, makana dha'iku Rasulullah SAW illa tabassum. Rasulullah tidak ketawa, cukup sekadar senyum. Senyum, ketawa, dia ketawa sebenarnya. Ada masa dia ketawa. So hadis ni kata dia tak ketawa. Ada masa Rasulullah ketawa. Yang ni diriwayatkan bahawa waktu dia tak nampak dia ketawa. Kemudian daripada hadis yang seterusnya, daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhar rajulin yakhruju minan nar. Yu'ta birrajuli yawmul qiyamah wa yuqal a'ridu 'alayhi sighar dhunubihi wa yukhabba'u 'anhu kibaruha wa yuqala lahu 'amilta yawma kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha fa yuqala lahu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah wa yaqulu inni inna li dhunuban ma araha huna. Qala Abu Dhar, wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha'ika hatta badat nawajidu. Rasulullah sallallahu berkata, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama masuk ke dalam syurga dan yang paling akhir keluar daripada neraka pada hari kiamat nanti. Seseorang akan dipanggil lalu perintah diberikan kepada malaikat, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya. Orang-orang itu akan ditanya pada hari sekian, kamu telah melakukan ini dan ini, kan tak lepas masa dekat dunia ni. Kita nak sembunyi banyak mana pun lepas. Ambil rasuah, sekarang ni rasuah booster dia panggil. Nak dekat pilihan raya, so dia tunjuk satu jari. Viral sekarang kan, satu jari bebas daripada rasuah kan. Ialah orang mengundi. Kesel city sebab mengundi ni. Orang nak mengundi kan, bebaskan rasuah satu jari. Subhanallah. Pada hari sekian kamu telah melakukan ini dan ini. Maknanya dia nak sembunyi banyak mana sekalipun, dapat rasuah, nak orang kata apa, nak kata dia tak terima tu, itu dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu akan mengakui semuanya. Pada masa yang sama dia juga berasa bimbang dengan dosa-dosa besar.
baru dosa kecil, belum dosa besar. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikanlah kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Orang itu akan berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan. Abu Zar berkata, pada masa itu aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga ternampak gigi geraham baginda. So Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat akan kasih sayangnya, dosa-dosa besar itu diganti dengan kebaikan. Sebab apa tuan? Sebab ada satu perkara yang dilakukan, maknanya keampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawan ni tadi tak puas hati, dia kata banyak lagi dosa besar yang dilakukan, padahal Allah nak menutup dosa yang dilakukan tu diganti dengan kebaikan. So Rasulullah gelaklah dengan orang tu. And, jadi subhanallah, kalau kita lihat di sini, maknanya ada satu perkara yang kita lakukan dalam dunia ni tuan-tuan, tak kira apa yang kita buat, kita buat je lah. And, jangan kira dia besar dan kecil. And, jangan kira nilai dia. Kadang-kadang yang kecil-kecil inilah yang akan membantu kita untuk menutupi kesalahan-kesalahan lain yang kita lakukan. Terutamanya bab sedekah lah. Sedekah ni tak semestinya dengan duit tu tak. Sedekah ni mungkin dengan amalan kita, perbuatan kita. Kan, amalan kebaikan kita. Betul tak? Kita susun selipar dekat masjid pun tu sedekah. Betul tak? Kan, kita parking kereta kita dekat depan masjid tu elok-elok pun sedekah. Semua sedekah. Kan, kita berhati-hati dalam orang kata apa? Dalam perjalanan kita, dalam kita memandu dan sebagainya, tak mengelak untuk mengelakkan berlakunya kemalangan orang lain. Kan, tu pun sedekah. Kadang-kadang kita bagi signal yang betul pun sedekah. Sebab apa? Kalau tak betul, orang sumpah kita. Betul tak? Jadi kena lihat dari konsep yang demikian. Jangan kita rasa, itu kecil biasa je. Ha. Tapi di sisi Allah tak, niat kita ikhlas. Supaya apa? Orang pun dalam kena suka, senang dengan kita. Ha. Kita ingat terkecil? Tak. Ha. Kita membantu kan, orang tua untuk naik kenderaan pun kira sedekah. Bantu orang yang ada keperluan, sedekah. Semua sedekah, subhanallah. Kan? Dengan orang kata apa, bantuan kita itu, Allah senang dengan kita. Apabila Allah senang dengan kita, subhanallah, kita tahu niat kita ikhlas, Allah akan menggantikan kan, setiap keburukan ataupun kesalahan yang kita buat dengan kebaikan yang kita buat tadi. Dengan ditimbang dengan kebaikan itu lebih berat daripada keburukan yang kita buat, walaupun keburukan itu besar mana. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, atau disebutkan sebagai tahta masyiatillah, di bawah orang kata apa, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berlaku. Boleh saja Allah menggantikan kebaikan itu tadi ataupun keburukan itu diganti dengan kebaikan. Ha, sebab itu oleh itu kita jangan memandang remeh dengan dalam soal kita membuat kebaikan ni walau sekecil mana pun. Sebab itu Rasulullah kata pun, wala taqiran minal ma'ruf wa syai'a, jangan kamu apa nama memandang remeh setiap kebaikan, kan, walau sekecil mana kebaikan tersebut, kan, walau sekecil mana pun kebaikan tersebut, kalau kita buat dengan ikhlas, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, kan. Hatta kalau kita senyum pun itu dikira sedekah, betul tak? Tabassami wajhi akhi ka sedekah, kita senyum di depan saudara kita pun itu dipanggil sedekah. Walau seperti mana sebut kata tadi, walau berat mana rasa amal kita buat, banyak sangat dah ni, banyak kepala kan, dah tak boleh rasa nak angkat dah. Ha, senyum, jangan tak senyum dengan orang kan, jangan nak tunjuk kita ni apa nama amalan kita banyak sangat sampai tak boleh nak senyum. Ha, tak payah, itu mungkin menimbulkan fitnah bagi kita pula kan. Duduk sebarang je baik sah nak buat amal. Wat ni nak minat zikir je minat dah. Telau lah kena. Sampai orang pun rasa macam susah nak berinteraksi dengan kita pun susah kan. Kita nak bergurau pun rasa lu sapik-sapik sah macam. Sapik-sapik lah telau. Jadi tak boleh kita nak bergurau. Macam mana dakwah nak sampai? Betul tak? Kan? Macam mana dakwah nak sampai? Kita nak bergaul dengan dia pun rasa segan, mungkin takut kita nak bercakap. Sebab kalau
Ketika mana kita bercakap, dia kata, oh, dia pun akan keluarkan dalil macam ni. Kita nak bergurau susah. Kan? Tak boleh nak bergurau kan. Jadi, wallahualam. Kan? Jadi, mungkin setakat tu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik itu datang kepada Allah. Yang tak baik atas kemahiran ini. Aku boleh kawalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.